Ibu Haja Fauzia Atamimi. Saya berdomisili di Desa Waiheru, tepatnya di Asrama Haji Kota Ambon. Status saya adalah seorang istri prajurit TNI Angkatan Darat aktif. Alhamdulillah. Itu 5 tahun. Itu 5 tahun baru penghasilan 5 juta. Itu udah jualan obat, masuk kampung, masuk rumah sakit, semua karena saya kecil. Jadi teman-teman yang punya klinik dan macam-macam dokter sama sudah dijualin, saya yang nggak punya pengetahuan seperti itu, jual susah. Pak, tolong ya, lama habis. Tapi insya Allah kalau di VS ini, itu barang anak kecil apapun, SD sekarang nggak beli rusak. Tukang sapu rusak. Bukan berarti kita di sini suka jual rusak, enggak. Kita nanti di sini. Jadi yang terpenting kita aktif dalam transaksi. Bapak-bapak ibu-ibu insya Allah kalau sudah gabung, buat siap untuk membawa ibu sukses seperti Pak Hananto. Walaupun saya juga sebelum, tapi ilustrasi beliau saya akan saya ikuti dan alat-alat sudah lengkap. Dan baru hari ini kami pertama kali mengadakan seminar. Apabila ada kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan ke depan akan bantu siapa yang mau bergabung dengan kami untuk menutupi membuat acara sini. Saya siap membantu. Sudah begini Bapak. Waktu Pak Nanto begitu undangannya, begitu masuk itu 500 orang. Kita sekali daerah. Kalau dia di Jakarta malu satu macet, kan masuk saya nggak masuk operasi, masuk hal yang lain nggak hasil. Yang penting kalau operasi yang lain hasil. Kalau ini nggak hasil. Sampai daerah terus kami bilang suka, saya punya suka. Yang namanya mungkin lah pun nggak hasil. Insya Allah di sini mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir saya dari tahun. Mudah-mudahan ini yang terakhir saya nyari, mencari dan mencari agak sulit di Sumatera. Pada saat masuk saya masuk di Jakarta dulu masih kecil, tapi sekarang juga ada orang luar biasa yang saya ini yakin bahwa ini akan berhasil. Sudah banyak contoh. Saya baru berapa bulan langsung kita tadi sebutkan HP Android itu langsung dikirim ke kita. Jadi di tempat lain nggak ada. Saya sih yang tempat lain dapat reward. Itu harus bayar dulu dan lain. Ini langsung dikirim ke rumah. Alhamdulillah, itu sudah gampang sekali. Kenapa saya ambil keputusan tentang HU 31 tadi? Karena kalau satu HU, tiga HU, capeknya sama, hasilnya sangat beda. Itu yang membedakan. Kalau namanya ngomong sama, presentasi sama. Tapi kalau kita satu, itu warungnya banyak, hasilnya banyak, tapi dia sebenarnya kita tak pandang tadi di satu ada di gambar itu yang buat saya heran selama ini berdarah-darah sampai istilahnya nggak pernah istirahat harus hati semangatnya hasilnya ya ini baru berapa bulan alhamdulillah duit dapat tapi dapat insya Allah tadi digambarkan itu kijang mudah-mudahan di sana sudah dapat ya mudah-mudahan kalau Allah masuk tim kami saya 24 jam kembali lagi siap untuk mengangkat barang di sana untuk membuat bus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita gabung dengan perusahaan ini.
legal. Mari saudara-saudaraku di Kota Ambon, kita rubah pola pikir kita. Berantas kemiskinan, berantas kesengsaraan Anda cintai. Salam sukses dari saya, panen duit, merdeka.